Iya, ini kebetulan tadi kan aku ketemu, aku doain semoga Bu Ayu cepat menikah. Aku bilang nanti Bu Ayu, kalau Bu Ayu jadi pengantin, aku jadi penyanyi pengiring pengantin. Aku bilang Bu Ayu harus. Tapi udah kenal. Ah, mohon maaf, mantan diundang nggak? Pasti semuanya diundang. Pokoknya mamanya anak-anak diundang, sekeluarga besar semuanya aku undang. Pokoknya semua nggak ada yang aku lewatkan, semuanya akan aku undang. Sudah saling kenal juga sama pacarnya itu, Pak? Apa? Sudah dikenalin sama anak mungkin atau belum? Belum, karena ini kan juga baru, aku baru bilang sama keluarga aku gitu. Tapi belum, gitu. Kalau keluarga sih udah terserah aku aja. Udah karena pernah ketemuan, Nak? Belum, karena aku baru ngomong, jadi pernah ditemuin tapi maksudnya hanya sekedar lagi rame-rame gitu, bukan khusus datang untuk ngomongin masalah gimana minta. Tapi udah kenal sama keluarga dari pihak perempuan? Alhamdulillah kenal, tapi ya itu kenalnya tuh lagi acara, jadi bukan sengaja memang bertemu hanya untuk saling minta satu sama lain gitu, bukan. Nah, dikit juga tentang Ayu Ting Ting, udah kenal belum calon? Tentang apa? Ayu Ting Ting. Iya, ini kebetulan tadi kan aku ketemu, aku doain semoga Bu Ayu cepat menikah. Aku bilang nanti Bu Ayu, kalau Bu Ayu jadi pengantin, aku jadi penyanyi pengiring pengantin. Aku bilang Bu Ayu harus. Tapi udah kenal sama calonnya? Belum. Sekiranya aku ada tadi, justru kalau ada mau sekarang ngomong, nanti aku jadi penyanyi pengiring pengantin gitu. Kenapa emang mau? Si Ayu punya pasangan dan itu gimana sebagai sahabat mungkin? Aku senang-senang aja liatnya, karena sebagai teman aku mensupport hal yang positif apapun, apalagi namanya berumah tangga. Kalau kita mensupport, apalagi kan Bu Ayu kan sering banget lah sama ya aku dan teman-teman lain, kita video callan, teleponan, apa ngobrol curhat. Jadi aku senang begitu ngedengar mau menikah. Wow, mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan ya buat kita semuanya. Jadi siapapun mau langsungkan pernikahan atau mau bikin acara apapun bisa terwujud. Ada cerita-cerita mungkin dari Kayu ke Kanazar? Yeah. Belum, tadi aja repot sama ngobrol sini, jadi belum sempat ngobrol lagi sama Boy. Kita paling kita video call biasanya.